Hai, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mendownload aset 3D secara gratis. Langsung aja ke video tutorialnya. Oke, pertama kalian buka dulu browser kesukaan kalian, lalu masuk ke website yang sudah saya taruh linknya di deskripsi. Nama websitenya adalah Sketchfab, dan pertama-tama kalian harus login dulu untuk mengakses konten dari Sketchfab. Setelah login selesai, ini adalah tampilan menu awal dari Sketchfab-nya. Seperti kebanyakan microstock lainnya, Sketchfab menawarkan model 3D baik itu berbayar maupun yang gratis. Sebagai contoh, di sini saya akan mencari 3D model dari Monkey. Untuk memfilter agar hanya model 3D yang gratis saja yang muncul, kalian bisa klik tombol downloadable. Dan scroll ke bawah, kemudian cari model yang cocok dengan keinginan kalian. Kalau sudah nemu yang cocok, langsung aja klik 3D modelnya. Di sini kalian juga bisa mempreview sebelum mendownload. Dan bisa gunakan kursor kalian untuk merotasi objek 3D-nya. Untuk mendownload model 3D-nya, langsung aja scroll ke bagian bawah dan klik tombol download 3D model. Di sini tersedia beberapa format 3D model. Original formatnya adalah FBX, tapi Sketchfab juga mengkonvert menjadi USDZ, GLTF, dan GLB. Agar meminimalisir resiko terjadinya glitch atau mungkin bug pada 3D model, saya akan coba untuk mendownload original formatnya saja. Klik tombol download di sebelah kanan. Dan setelah terdownload, maka akan menghasilkan file zip. Langsung aja ekstrak file tersebut. Dan ini adalah model yang bisa kalian import di software 3D model. Sebagai contoh, di sini saya akan menggunakan Blender untuk importnya. Kalau kalian menggunakan Blender, langsung aja klik File, kemudian pilih Import, dan pilih FBX. Cari direktori di mana kalian menyimpan 3D model yang telah kalian download. Langsung pilih saja, kemudian Import FBX. Dan voila, secara otomatis modelnya langsung terimport. Bersamaan juga dengan aset-aset di dalamnya. Oke, tutorial telah berakhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa tinggal like, jangan suka dislike aja. See you next time, and goodbye.